Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai Lumaners. LGBT merupakan salah satu topik yang kerap diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan gak jarang ya menyebabkan perdebatan. Untuk memahami istilah LGBT lebih dalam, LGBT adalah akronim dari istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Akronim LGB mengacu pada orientasi seksual tertentu, sementara itu akronim T mengacu pada identitas gender seorang individu. Walaupun di Indonesia masih banyak menganggap tabu, tapi banyak juga ya daerah atau kota di Indonesia yang menerima kaum LGBT. Nah, nggak ada data resminya Lumaners, karena menjadi kaum LGBT masih dianggap aib atau perilaku yang memalukan oleh pelakunya. Jadi, mereka lebih memilih untuk menyembunyikan identitas mereka. Berikut ini, kota atau daerah yang dianggap paling aman untuk kaum LGBT di Indonesia. Kelima, Kota Bogor. Salah satu media lokal mengatakan di mana pemerintahnya mensurvei yaitu ribuan pria di kota Bogor adalah gay. Semakin banyaknya kaum LGBT di kota Bogor, ini meningkatkan keterbukaan untuk penerimaan kaum LGBT di kota ini. Keempat, Kota Malang. Kota ini menjadi salah satu penyumbang terbesar kaum LGBT di Provinsi Jawa Timur. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya grup media sosial yang anggotanya adalah penganut paham LGBT di Kota Malang. Ketiga, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat ini menjadi salah satu penyumbang terbanyak kaum LGBT di Indonesia, di mana kota Bandung menjadi kota dengan kaum LGBT terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Nah, Bandung ditetapkan juga sebagai kota yang ramah HAM atau hak asasi manusia. Kedua, DKI Jakarta. Ibu kota Indonesia ini menjadi salah satu tempat aman bagi kaum LGBT. Ini bisa dilihat adanya gay bar di kota ini. Dan sering juga Lumaners ditemukan pesta seks kaum gay atau LGBT di kota Jakarta. Pertama, Bali. Bali dianggap salah satu tempat paling aman bagi kaum LGBT. Banyak yang mengekspresikan diri mereka di sini, terutama di daerah Seminyak atau Kuta. Karena adanya beberapa gay bar di sini, orang lokal juga lebih menerima kaum LGBT. Nah, itu tadi daftar kota atau daerah yang dianggap paling aman untuk kaum LGBT. Apakah kalian ada informasi lainnya, Lumaners? Bagaimana nih daerah kalian tentang kaum LGBT? Komen di bawah ya. Terima kasih.